Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Persis madaguduk itunya. Nepangkeun salam kenal, saya Irfan Hakim. Saya dari keluarga Persis, Persatuan Islam, dan juga saya bukan anak pesantren, tapi minimal saya pernah pesantren Ahad di Pajagalan. Iya. Alhamdulillah. Saya di keluarga itu semuanya mah Persis, alhamdulillah. Semuanya pesantren Pajagalan, di Garut juga ada. Saya sendiri yang berbeda, ke SMP, ke SMA, balik lagi ke Ing-Ang-Ing-Eng alias IAIN, UIN Sunan Gunung Jati. Tapi alhamdulillah, insya Allah, apa mama membesarkan saya di Maleer, Maleer Selatan, bertetangga dengan Ustadz Emon, almarhum, dibesarkan di lingkungan Persis. Saya sekarang sudah mempunyai 6 YouTube channel. Ada Instagram, ada TikTok. Di televisi, alhamdulillah masih aktif juga. Kok riuh pisan? Emang masih ada waktu? Untuk apa melakukan itu? Untuk melakukan komunikasi yang bagus. Pilihannya, isinya mau apa? Bebas. Isinya mau ngeprank? Bisa. Isinya mau pamer kekayaan? Bisa. Hidup itu pilihan. Isinya mau kajian? Bisa. Mau apa? Bebas. Nah, akhirnya saya memilih salah satu tema kita tahunan itu adalah seperti Idul Adha. Bagaimana saya menyampaikan tentang esensi tentang kurban. Di awal, sapi grandong, usang geni, wariso, Condro Simo, segala macam. Awal saya itu tuh, mama saya tuh sampai gini, Pan sabar ya, jangan baca komentar. Orang komentar tuh ya tidak bisa memuaskan banyak orang. Kurban kok dikontenin ria. Kurban kok cari cuan, memalukan. Ah, terserah, ada yang tahu hati saya mah cuma saya dan Allah. Saya melakukan itu buat apa? Untuk dakwah. Dakwah apaan tentang itu? Dakwah tentang esensi kurban. Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan Nabi Ismail. Bukan mengorbankan anaknya, bukan mengorbankan manusianya, tapi mengalahkan, mengorbankan rasa kepemilikan, kasih sayang. Sebelum-sebelumnya saya berkurban, alhamdulillah berkurban. Lihat foto, transfer, datang ke masjid, oh iya, bagi, selesai. Ketika saya berusaha mengurus sapinya, saya mencintainya, ketika disembelih depan mata, nangis. Karena berpisah dengan sosok yang kita sayangi. Kok sapinya gede-gede banget? Lakukan, berikan yang terbaik. Terbaik satu, kurang, tambah dua. Riak tidak, demi Allah. Tapi alhamdulillah, menurut laporan, sekarang itu kalau dulu kurban, yang satu ton api itu adalah presiden. Sekarang mah gak usah nunggu jadi presiden atau kalau mau kurban besar mah ya kurban gede-gedean gak apa-apa, semakin besar banyak yang terbagi. Nangis-nangis ya udah, itu manusiawi, berpisah dengan sosoknya. Dan ternyata sekarang tuh banyak sekali yang benar-benar bisa memaknai kurban tersebut. Kan manusia tuh harus bermanfaat untuk banyak orang, lakukan dengan sesuai kemampuan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan para santri yang ada di sini dengan diadakan olimpiade, jiwa kompetisi yang juga ditanamkan. Satu hal, kita dilahirkan pun sudah hasil bentuk kompetisi. Kita begitu banyak sel yang berebut untuk jadi manusia. Wah, ketemu sel telur itu wah, berkompetisi. Kompetisi itu akan selalu terjadi dalam proses pembentukan janin
sampai kita lahir, sampai kapanpun. Ustadz berkompetisi dan ustadz lagi, santri dengan santri, olahragawan dengan olahragawan, artis dengan artis, politikus ya dengan politikus, saling bersaing. Gimana bersaingnya? Bersaing sehat dengan meningkatkan kualitas diri. Itu pula yang saya tanamkan ke anak-anak saya. Insya Allah Aisyah, anak saya pertama, di tahun ini mau jadi satu atlet PON untuk jumping kuda. Alhamdulillah. Dan itu sebuah perjuangan juga, karena alhamdulillah dari kelas 1 SD sudah pakai jilbab, mempertahankan sampai sekarang. Di dunia kuda di level atas tuh dengan bangga Aisyah pakai jilbab sendiri. Sekarang lagi di Jerman, lagi berlatih kuda di Jerman bersama bundanya. Saya lihat videonya, bule-bule, ada orang India dan lain-lain. Salah satunya ada anak saya dan berjilbab. Itu tuh, itu salah satu bentuk yang Masya Allah ya. Apa yang dilakukan yang lain-lain, perempuan-perempuan lain jadi merasa tidak minder. Oh iya, ternyata bisa. Bisa juga. Tidak menghalangi, dengan menutup auratnya tidak menghalangi aktivitas. Ternyata bisa membawa nama baik keluarga, membawa nama baik provinsinya, dan mungkin nanti Aisyah bisa membawa nama baik Indonesia. Kebayang nggak nanti tiba-tiba Aisyah Hakim from Indonesia ke atas pakai jilbab, Masya Allah, luar biasa. Intinya, ayo kembangkan sayap, semua santri harus percaya diri, apalagi santri Persis. Soleh, insya Allah itu. Bawa nama Persis saya berat. Salah sedikit, katanya Persis, segala macam. So, harus percaya diri, saya santri Persis. Bacaan Al-Qurannya bagus. Tingkah lakunya bagus, ibadahnya bagus. Tapi gak cukup dengan itu saja. Tapi ada prestasi-prestasi lainnya. Cari potensi diri. Saya suka apa? Lakukan, kembangkan. Seperti itu. Mudah-mudahan di tingkat nasional, internasional muncul, bermunculan dari santri-santri Persis, juara apa, juara ini, juara itu. Tidak hanya juara, tapi dia ada nilai tambah. Dia juga penghafal Al-Quran. Dia juga menjaga sholatnya. Dia juga mempunyai ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan akan lahir berkualitas dari tempat ini ke masa depan. Insya Allah. Bagaimana caranya bisa terkenal di lantai perkondisian? Oke, saya sudah berusaha masuk TV ini dari tahun 98. Belum lahir ini? Belum lahir, dari tahun 98. Ya itu dengan pertentangan dari orang tua, tidak izin, tidak restu dan lain-lain. Tapi ya insya Allah dengan pendekatan dan juga janji dan juga segala macam, akhirnya restu datang. Anda ketika restu orang tua datang, mengalir semuanya. Kita itu boleh menuntut ilmu di mana, tapi kita harus punya teman dari berbagai macam perguruan tinggi lain, pesantren lain dan lain. Beda mada kena naon atuh. Temenan aja, nggak usah ada iman, ada Persis, ada SMA, ada MU, jangan gitu. Kenal dengan semuanya, itu yang saya lakukan saat itu. Nah akhirnya ya udah, karena saya berkesenian juga, iya alhamdulillah. Nah dikirimlah ke Eropa dan Jepang menjadi perwakilan Indonesia, menjadi duta seni saat itu. Akhirnya ya udah masuk ke dunia sinetron, makin gak setuju. Saat itu juga memang satu banyak keterbatasan jadinya. Sinetron, saya nggak boleh adegan peluk, cium, nggak boleh gini. Nah ini tapi suami istri, kamu ada gini. Aduh, bingung. Sampai ngerakeun, masa laki-laki takut hamil kamu tuh, kata. Gitu. Restu itu datang. Saat itu cita-cita saya tuh, cuma gini. Saya pergi dari Bandung ke Jakarta, ngekos itu kos-kosan 2x3, tanpa jendela. Nggak ada AC, apalagi nggak ada. Itu mah gudang, disewain. Saya tinggal di itu tuh sampai nangis gini. Ngapain di sini? Ridho enggak ada. Tapi kekeh pengen punya cita-cita. Ini saya bisa jaga diri, mau cita-cita itu saya seperti itu. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan berikan rezeki. Cita-citanya saya pengen pergi haji bareng mamah apa saat itu. Itu mustahil. Orang tiap keluar kos juga dipalakin,
di mana-mana ditipu dan lain-lain, kemana-mana naik ojek, bajai dan lain-lain, pengen pergi haji bareng mama apa. Ketika balik lagi cerita tadi, apa merestui itu, masya Allah, dalam waktu nggak lebih dari 2 tahun tiba-tiba pindah kos-kosan ke yang berjendela, ada kipas angin, tiba-tiba ngekos ada AC, tiba-tiba punya rumah, tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba tahun 2004 pergi haji bareng mama apa. Pas di pesawat tuh gini, mama cuma pegang tangan, baik Allah malam itu gini, fanuhun ya, ser. Dan alhamdulillah ya Allah, ketika niatnya untuk membahagiakan orang tua, ketika restu orang tua datang, mengalir semuanya. Allah berkehendak, kita tinggal bertanggung jawab saja dengan kepercayaan yang diberikan oleh Allah tersebut. Luar biasa. Ya. Dan sampai hari ini masih dijaga ya. Insya Allah. Insya Allah. Hari ini di sini telah hadir ibu dari Ayufan. Mana? Mana? Mohon izin. Mana? Mana coba ayo. Maya ada sini. Ada enggak? Ada. Mama ada lagi. Ada. Mama biasa. Beliau tidak tahu kalau hari ini ada ibu negara kita. Luar biasa. Ayo. Dan akhirnya dengan tali cinta kasih di program kerja kali ini telah bertemu antara seorang putra tercinta dengan ibunda. Hai. Silakan boleh duduk sebentar. Wih, mama nah tadi ya. Mah, tadi Irfan cerita yang mama dulu nangis ya. Punten ya. Maaf, Irfan udah pernah meneteskan, membuat mama meneteskan air mata. Mama maafin. Pasti seorang ibu selalu memaafkan anaknya. Sebelum anaknya minta maaf juga, contoh waktu di Mekah, Ivan itu lari, ya sudah maafkan semuanya juga itu. Bapak Ibu yang mau melihatkan, saya jadi sedih banget hari ini, karena pada rumah Ibu sudah nggak ada hari ini. Jadi wahai para bapak, para ibu yang masih ada orang tuanya, pegang erat-erat tangannya, minta doa restu pada mereka. Dan saya pastikan yang juara hari Ahad nanti di lomba olimpiade ini, saya yakin karena doa langit dari orang tua ini. Maka berterima kasihlah kepada orang tua Anda. Maeyang ini nih luar biasa. Aku manggil mama tapi cucu-cucunya manggil Maeyang. Alhamdulillah kita tuh mendapatkan kesempatan umroh sekeluarga besar itu sudah 2 kali ya, Maya. Alhamdulillah. Jadi tahun 2018 waktu apa? Ya betul. Jadi waktu 2018 itu kita cita-cita, sebetulnya cita-cita almarhum untuk pergi berangkat umroh sekeluarga besar. Dan kami itu kan keluarga besar sekali, 8 orang putra, putra-putri, kemudian ada cucu sampai cicit. Saat itu tahun 2018 jumlahnya itu kurang lebih 90 orang. 90? Iya. Apa saat itu Pan? Kayaknya kalau umur bareng-bareng seru ya. Siap. Udah, siap aja dulu. Siap aja dulu dan enggak tahu. Nah, ayolah insyaallah rezeki ada 90 orang. Oke. Terus pendaftaran dan lain-lain, sudah bagi koper dan lain-lain. Apa kenalnya gini, Pan? Ntar tuh kita tuh tinggal bawa badan, iya kayak umroh biasa Pak, udah. Tapi ini bedanya kita semua dari sampai
bayi usia 4 bulan saat itu dibawa. Qadarullah, Oktober apa masuk rumah sakit, November apa meninggal dunia, Januari kita pergi umrohnya. Sempat ragu ketika apa di kondisi ICU, apakah kita tetap berangkat meninggalkan apa di rumah sakit atau kita tunda keberangkatan. Saya dari awal membisikkan apa, apa tuh di kondisi nggak sadarnya, ketika sadar beliau selalu labbaik Allahumma labbaik talbiyah. Karena ketika masuk ke rumah sakit pun apa itu masih nulis pembagian bis, karena kita dua bis full. Di bis 1 siapa, bis 2 siapa, apa itu kan memang teliti sekali mengenai hal tersebut. Betul, detail apa mas? Detail sekali. Jadi ketika apa di ICU kita tuh bingung. Saya tuh selalu membisikkan, Pak, ayo Pak, semangat Pak. Katanya mau umroh. Yuk Pak, tinggal berangkat Pak, semangat, semangat. Sampai satu titik, ya udah. Apa, kalau misal tidak bisa ikut, gak apa-apa. Kita insya Allah akan tetap berangkat. Qadarullah apa meninggal dunia, dan perjalanan umroh sekeluarga besar itu luar biasa indah banget. Membayangkan apa juga, dan di pesawat aja mama masih duduk sendiri melihat sebelah yang seatnya itu sudah ada seharusnya tapi kosong. Kita bertalbiyah, kita tawaf, sa'i, 90 orang tidak terpisahkan alhamdulillah. Sampai mama ini luar biasa. Usia itu saat itu tak berapa tahun mah? 79 tahun. Sekarang berapa? Sekarang mama itu 82 tahun. 82 tahun. Saat itu 79 tahun. Mama masih menemani anak cucu cicit naik ke Gua Hiro. Naik ke Gua Hiro subuh-subuh. Subuh-subuh. Ya Maya. Itu kan terjal sekali, belum sama seperti sekarang. Mama selalu semangat, ayo, jadi semuanya kita sampai ke Gua Hiro, sampai sebayi-bayi, dan mama ini luar biasa. Tawaf kita udah capek, ayo, mama ini luar biasa. Terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan dari ketua umum kepada Ayufan yang hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja, tentu pimpinan Pusat Persatuan Islam dan keluarga besar semuanya merasa bahagia, bangga kehadiran Ayufan di sini. Ini sebagai salah satu wujud bahwa insya Allah berdakwah itu banyak jalannya. Jadi justru dakwah di dunia entertainment jauh lebih besar tantangannya daripada dakwah di sekolah, di masjid, di madrasah. Maka kalau orang bisa soleh, bisa baik di masjid, di madrasah, di majlis taklim, itu wajar. Tapi bagaimana orang bisa komitmen menjaga dakwah di lingkungan yang sangat berbeda, yaitu bagaimana membawa nilai-nilai akhlakul karimah, pergaulan yang baik di dunia entertainment. Itu sungguh sangat membanggakan. Kita doakan semoga Ayufan terus istiqomah, terus berkarya, berkarir baik dalam dunia. Baranda di lembur kuring. Cet yang ini. Anak-anak siapa? Yang bawah. Anak-anak siapa?
Udah bahagia apa Maya? Kangen lah. Dibantu Bu, di minggu-minggu kemari emot apa wae. Pengen ngobrol ya di grup ya Pak ya. Ternyata yang lainnya juga sama, telin, mimpi, ya macam. Selamat yang kata di makam. Dalam mana ke makam ya? Ada aku nak. Ada yang itu tempat. Nah, saya. Hidup bisa tadi ya? Selalu gitu. Insyaallah putra mantu. Dan waktu ayah di tempat anu pang saya nak. Amin. Tembagur apa men. Di Tarawa. Jadi kemarin beberapa itu Iban ngomong ke Ari juga, Ari lagi ingat apa mulu yang itu. Bayang apa di rumah sakit yang minta pulang, Iban gak nurut. Ari kesenang pencana umum. Ini minta pulang, minta pulang. Akhirnya pulangnya Ana. Udah, ya udah, gak boleh menyesal juga. Tapi mudah-mudahan apa juga mengerti kita melakukan yang terbaik. Apa pengen pulang, mungkin apa merasa gak nyaman ya di situ ya. Kita pengen yang terbaik. Udah mama gak usah pikir apa-apa dulu, udah mama ya. Oke. Terima kasih ya. Allah maafilah orang, maafilah bapak. Semangat, semangat, semangat. Mama ditangkep ku apa? Kuat mama. Kuat mama. Kuat. Terima kasih Awan. Terima kasih. Udah menghidupkan harga apa? Ganti.
Ya, emang dipeluk sama apa? Lo kenapa mama peluk? Pemanusiaan ya, Pak.